warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Ramadan dari kelompok 2 yaitu moderator. Saya Sabutra sebagai Pak. Saya Kasih Awas sebagai Didi. Saya Muhammad Izam sebagai Didi. Saya Nurani sebagai Dewi. Saya Jaya sebagai Budi. Kami ingin melakukan drama apa namanya? Yang berjudul Karena Sahabat. Dapat menyaksikan. Sering ada pertikaian. Begitulah yang dialami oleh dua kelompok remaja murid SMP Bina Makmur. Kelompok LIP. Nanti kita cari lagi. Hey, Kelpi, Reva, Debbie dan Rudy, mereka bertiga adalah sahabat sejati yang selalu bersama dalam suka dan duka. Ketiga orang ini gitar dan drama, tidak seperti kelompok Evil atau kelompok geng trio Evil. Mereka bertiga sangat keras, kejam dan tidak memiliki rasa keprimanusiaan. Reva, Debbie dan Rudy sedang berada di kantin. Mereka sedang makan sambil bicara. Tiba-tiba datanglah trio Evil yang menyambar pembicaraan mereka. Hei, apain kalian sini? Kalian tahu ini kan tempat kita, jadi mendingan kalian cabut sana. Benar itu, Apa? Kalian kira ini tempat kumpul siapa sih dia? Bukan di kalian. Ini anak kalian tuh udah berani sama kita. Lu mau buat kalian datang buat Tidak lama kemudian dia berbunyi. Semua murid mengambil tasnya dan berbebas untuk pulang. Seperti biasa grup Kelpi sering mengerjakan tugas di rumah Reval. Jadi setiap sore, Dedi dan Rudy datang ke rumah Reval. Orang tua mereka pun sudah saling mengenal satu sama lain. Di rumah Reval, Dedi dan Rudy pun mereka telah sampai di rumah Reval. Ramai. Mereka bertiga menuju ruang tamu, tempat di mana mereka sering mengerjakan tugas bersama. Kali ini tugas yang dikerjakan adalah tugas bahasa Indonesia, yaitu membuat proposal. Mereka lalu mengeluarkan buku dari tas, tapi kali ini mereka tidak menyelesaikan karena ada keributan di samping rumah mereka. Entah mengapa orang itu sangat ribut, mungkin ada masalah keluarga mereka. Jadi, gimana kalau ngurusin tugas kondisinya begini? Dan terakhir, aku kenapa sih kasih banget? Tahu jadinya seperti ini. Mereka bertiga keluar rumah untuk melihat kondisi di luar. Ternyata keributan itu datang pada rumah mereka yang ternyata itu adalah rumah Dewi. Dan ada di depan rumah Dewi. Mereka terlihat kebingungan seperti kelompok Heidi pun mereka ke rumah Dewi untuk melihat apa yang terjadi di rumah Dewi. Cek aja di sana. Jalan balik pun nanti
Terima kasih. Ini kan dari komunitasnya. Terima kasih.